Itulah keadaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira. Beliau bersih dari sifat-sifat manusia. Beliau bersih dari cerita manusia. Beliau bersih dari ego-ego manusia. Beliau bersih dari perseteruan-perseteruan manusia. Akhirnya bisa damai, bisa tenang, bisa tentram di tempat peristirahatan beliau, di tempat di mana beliau sedang menyendiri. Ketika itulah datang sesuatu yang luar biasa aneh, tak pernah terlihat mata selama ini, tak pernah juga ada orang yang berbicara seperti itu selama ini. Ada makhluk besar bersayap banyak, bertubuh besar sekali. Ini Jabal Nur. Ini Jabal Nur. Manusia mungkin seujung pena ini naik dan sedang berada di puncaknya. Seujung pena ini, bisa nampak kamera ya, berada di sini. Tentu langit semakin luas, nampak kan? Kan beda kita di atas gunung dengan kita di sini, beda langit, beda kan? Kemampuan kita menatap langit beda enggak? Kita sedang di atas nih. Tentu melihat langit lebih luas. Nabi Muhammad sedang berada di atas, datang malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, seluruh langit tertutup. Langit adalah batas pandang manusia. Jadi sejauh mata memandang tubuh malaikat Jibril, setubuh mata memandang tubuh malaikat Jibril, sejauh mata memandang tubuh malaikat Jibril, sejauh mata memandang tubuh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dalam bentuk yang asli. Bentuk yang asli yang diciptakan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada malaikat Jibril. Maka untuk menghancurkan dunia ini, cukup Allah utus satu orang malaikat Jibril hancur dunia ini. Kalau Allah mau menghancurkan dunia ini, tak perlu banyak-banyak tentara yang Allah utus. Cukup satu orang tentara bernama Jibril. Maka tak ada kekuatan manapun yang bisa menghalangi hancurnya dunia ini. Kalau malaikat Jibril sudah Allah perintahkan hancurkan bumi. Nabi Muhammad kaget luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Makhluk apa ini? Sebagak-bagaknya manusia, seberani-beraninya manusia, bertemu dengan makhluk sebegitunya, takut. Antum aja berani ketemu hantu lari, padahal hantu hanya sebesar tiang. Jin ya, jin yang menampakkan diri itu dikenal orang dengan nama hantu, katanya preman. Begitu ketemu hantu lari. Ini ketemu makhluk yang kayak begitu bentuknya, seberani-beraninya orang, ciut. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciut nyali beliau ketemu dengan makhluk yang bernama Jibril alaihissalam. Dan malaikat itu mendekat, memeluk. Bisa antum bayangkan Nabi Muhammad ketemu yang seperti itu, dipeluk lagi. Dipeluk, didekap sampai susah bernafas. Kan perasaan mau mati tuh. Dilepas. Didatangkan secarik kertas. Iqra. Baca. Nabi Muhammad lihat. Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari." Saya enggak bisa baca.
Karena Allah benar-benar mentakdirkan Nabi Muhammad tak bisa membaca. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak menuding Al-Quran karangan Muhammad. Kalau Nabi Muhammad seorang penyair, oh karangan Muhammad, Muhammad kan penyair. Tapi orang Quraisy semua tahu Nabi Muhammad itu tak pandai menulis dan membaca. Tapi cerdas. Cerdas luar biasa, tapi tak pandai tulis dan baca. Antara tak pandai tulis, tak pandai baca dengan cerdas, dua hal yang tidak bertolak belakang. Dia bisa bersatu pada jiwa seorang insan. Cerdas namun tak pernah belajar tulis baca. Ya tak pandai tulis baca. Sama dengan orang cerdas tidak pandai bahasa Inggris. Apakah bisa orang cerdas tidak bisa pandai bahasa Inggris? Bisa, karena memang dia tidak belajar bahasa Inggris, maka dia tak bisa bahasa Inggris. Tapi dia cerdas. Sama dengan orang cerdas tak bisa tulis baca bahasa Arab. Nah, Nabi Muhammad mengatakan ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Dipeluk lagi. Sampai susah bernafas. Dipeluk orang tak dikenal, makhluk tak dikenal, bersayap besar. Siapa yang tak takut? Sampai susah bernafas, dilepas lagi. Iqra, baca. Jawaban sama, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Dipeluk lagi ketiga kalinya, dilepas. Iqra. Nabi Muhammad kembali mengatakan ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Dipeluk lagi, dilepas. Baru dibacakan oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sekali dibacakan Nabi Muhammad hafal. Ini menunjukkan Nabi Muhammad cerdas sallallahu alaihi wasallam.